Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiris Kumadi dari kelas R2E dengan NPM 2019-46500-249. Di sini saya dari kelompok 1 yang akan membahas tentang poster film Parasit. Dan saya juga mereview tentang di sisi dari etika di filsafat ilmu. Etika itu ada etika baik, buruk, dan buruknya. Nah, dari film Parasit ini, saya belum, baru setengah doang sih sempat nonton film Parasit ini. Nah, menurut saya di poster ini yang baiknya itu terletak di dua pasangan suami istri ini yang sedang duduk di bangku panjang, yang dimana mereka sedang santai duduk dengan muka tersenyum dan sedang minum wine atau apa itu. Lalu ada juga anaknya ini yang di sampingnya itu ada lagi. Anaknya juga kelihatan baik karena matanya seperti disensor, tapi ini warna putih. Nah, lalu yang watak buruknya itu sangat jelas sekali terlihat di depan ini ada seorang bapak yang sedang berdiri dengan muka yang sangat flat dan disensor warna hitam di matanya. Lalu di belakangnya juga ada anaknya yang memegang batu, sama juga mukanya flat, datar, terlihat tidak bahagia karena mereka miskin, dan yang suami istri ini yang bahagia ini kaya. Lalu di sini terdapat ada kaki seperti kaki mayat seorang wanita atau perempuan, yang dimana menurut saya ini dibunuh oleh si anak bapak ini yang jahat ini yang memegang batu. Itu menurut saya. Jadi itu tadi etika yang terdapat di filsafat ilmu. Menurut saya sekian, itu aja. Terima kasih. Saya Tiris Kimadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.